amnesia. Iya, Pak. Akibat dari cedera kepala yang tergolong lumayan parah sih ini. Orang dengan kondisi ini biasanya akan mengalami kehilangan kesadaran singkat atau koma, Pak. Cika, jangan kasih tahu siapapun kalau Nana ada di sini ya. Iya, Pak. Baguslah kalau gitu. Iya, makanya kamu mending nikah sekarang-sekarang aja. Iya. Ternyata kamu ada di sini ya, Nau. Kau benar-benar membuatku marah. Awas aja kamu. Saya juga nikah tahun kemarin. Dan sekarang saya baru punya anak satu yang ini. Iya. Apa Nau sudah menikah? Anak siapa itu? Apa jangan-jangan? Kalau Anda gak tahu, saya pergi dulu. Maaf ganggu waktunya, Mbak. Iya gak apa-apa, Mas. Ngapain lagi si Teo? Tinggal-tinggalin aja ribet. Teo, ayo. Ayolah, Mas. Oh, enggak, makasih. Cepatlah, Mas. Saya maksa nih. Enggak, maaf ya. Ya, kok gitu sih? Teo, ayo pergi sekarang. Biarin aja dia. Dia emang gak jelas. Iya, Den. Heh, Mas. Maksud kamu apa? Bener kan? Iya. Naomi. Dia siapa? Anda kenal Naomi? Iya. Ngapain kamu di sini, Nao? Kalian siapa? Memang benar, namaku Naomi. Tapi, aku gak kenal kalian. Maaf, mungkin kalian salah orang. Lelucon apa ini? Jangan pura-pura kau. Aku serius, aku gak kenal kamu. Naomi, apa kamu benar-benar gak tahu mereka? Iya, Mbak. Aku gak tahu mereka. Nao, kau benar-benar keterlaluan ya? Wah. Parah sih kamu. Gak ingat sama pacar sendiri. 1 tahun gak ketemu, udah lupa gitu aja. Kamu seriusan gak ingat sama kita, Nao? Hah? Iya, aku sama sekali gak tahu kalian. Cukup, Nao. Aku gak mau dengar leluconmu itu. Selama ini kau membuatku marah. Emang, salah aku apa? Aku benar-benar gak tahu kalian. Jangan sok polos ya. Kau membuatku kesal, Nao. Maaf, mungkin Anda salah orang kali. Apa kamu seriusan gak tahu aku, Nao? Iya, aku gak tahu kamu. Kau benar-benar keterlaluan, Nao. Kamu sudah mengkhianatiku. Kasian. Lepaskan aku. Mas, lepasin dia, Mas. Kasian. Tolong, tanganku sakit. Lepaskan aku. Baiklah, kalau gitu. Ikut aku sekarang. Lepaskan aku. Mas. Mau dibawa kemana dia? Kamu mau bawa aku kemana? Lepaskan aku. Diam. Kok aku gak enak hati ya? Nao? Naomi? Kau di mana? Nao? Biasanya dia nunggu di luar. Kenapa tadi dia gak ada? Kemana dia? Nao? Naomi? Sial. Jangan-jangan dia diculik. Gak mungkin. Aku harus cari dia sekarang. Mereka habis dari mana? Kayak ada cewek di belakang. Lah,
itu kan Naomi. Loh, kok dia bisa sama mereka sih? Gak mungkin. Kayaknya dia hilang ingatan deh. Buktinya dia gak ingat sama kita, Din. Gak mungkin. Lepasin aku. Aku ingin pulang. Pasti pacarku khawatir di sana. Gadis ini membuatku kesal. Aus aja kamu. Lo denger kan, Din? Katanya dia udah punya pacar baru. Aku benar-benar gak kenal kamu. Jadi, lepasin aku. Diam. Kamu mau bawa aku kemana? Ini tempat apa? Tempat apa ini? Mending aku pulang aja. Ayo masuk. Wah, Iden, kau sudah menemukannya ya? Ya. Kau kemana aja, Nao? Kita mencarimu kemana-mana loh. Akhirnya, kau ketemu juga. Aku benar-benar sangat merindukanmu, Nao. Lo nemuin Nao di mana, Den? Adalah. Nao, kamu tidak kangen sama aku, kah? Sudah 1 tahun kamu menghilang. Kamu dari mana aja? Aku harus pulang. Tunggu. Mau pulang kemana? Dia sangat menakutkan. Aku mau pulang ke rumah lah. kamu mau apa? Lepaskan aku. Tolong jangan lakukan ini padaku, aku mohon. Ya udah, sekarang katakan. Siapa pacar yang kamu maksud tadi? Lepaskan aku dulu, ini sakit banget. Apa dia hilang ingatan? Aku akan laporin kamu ke polisi. Dasar bodoh. Aku tidak akan melepaskanmu. Kamu telah membuatku kesal, Nao. Sini. Apa-apaan ini? Sakit. Den, gue juga mau dong dikit. Gak apa-apa kan? Iya, Den. Gue juga mau. Gak apa-apa kan? Kalau mau di sini terus, bisa-bisa dia dalam bahaya. Dia kan hilang ingatan. Ditambah mereka semua sudah pada agresif lagi. Hah. Sel? Ya, kenapa? Masih lagi ngapain? Masih mandi lah, kenapa? Cepetan, gue punya kejutan nih. Kejutan apa? Udah, lo cepet-cepet aja mandinya. Iya. Kejutan apa ya? Jadi penasaran. Aku mohon. Aku ingin pulang. Tolong lepaskan aku. Aku mohon. Udahlah, Nao. Mending, kamu makan dulu. Aku udah masak khusus untukmu. Ayo. Aku gak mau. Gak mau? Baiklah, aku akan memaksamu makan masakan kuno. Aku bilang aku gak mau. Aku akan laporkan kalian semua ke polisi. Kalian benar-benar gila. Kalian aneh. Manusia macam apa kalian? No! Sudahlah! Gak ada gunanya kamu mengoceh di depan kami. Dasar. Tolong, lepaskan aku. Aku benar-benar gak kenal kalian. Mungkin kamu salah orang. Den, sepertinya Nao hilang ingatan deh. Mungkin benar. Dari tadi dia benar-benar ketakutan. Namamu Naomi, kan? Coba katakan.
Siapa pacarmu? Aku akan cari pacarmu dan membawanya ke sini. Emangnya untuk apa? Apa mereka akan menemui pacarku? Apa yang akan mereka lakukan? Aku takut sekali. Aku tinggal sama pacarku. Rumah yang tadi itu rumah pacarku. Aku juga akan segera menikah. Apa? Kamu akan segera menikah? Kamu mau nikah sama siapa? Chris, bentar, Den. Sama pacarku lah. Yang dimaksud pacarnya itu siapa? Apa dia punya pacar baru? Gue jadi penasaran. Ternyata sebentar lagi mau jadi istri orang ya. Kalau gitu. Kalau gitu. Kamu ngapain? Aku mau minta darahmu sedikit now. Segar. Aku juga ingin. Sekarang giliranku. Apa? Sebenarnya kalian ini siapa? Kenapa kalian semua mengambil darahku? Huh? Apa jangan-jangan kalian semua vampir? Aku mohon, jangan lakukan ini. Aku takut mati. Tenang aja, kamu gak bakalan mati kok. Terus, apa kalian ini benar? Ya, kami vampir. Kenapa? Kamu takut? Ayo, sekarang kamu makan ya. Aku masaknya dengan sepenuh hati loh. Iya, aku makan. Nah, gitu dong. Nah, sekarang aku mau minta darahmu now. Boleh kan? Pasti mereka lagi ngehisap darahnya now. Aku harus menelpon Ethan. Duh, lupa. Halo Pira, ada apa? Ada apa? Kamu gak nyadar now hilang? Ya nyadar lah. Tapi kenapa kamu bisa tahu? Ya taulah, dianya juga ada di sini. Apa? Serius kamu? Iya, serius. BTW, mereka lagi menghisap darahnya now loh. Apa? Kamu kenapa gak mencegahnya? Aku gak bisa mencegahnya, Ethan. Eden dan yang lainnya sudah menjadi agresif. Jadi, maafkan aku. Cukup, Pira. Kau bener-bener ya. Kenapa kamu kayak seneng kalau nau sama mereka lagi, ha? Sekarang coba katakan, gimana kalian berada? Dia benar-benar marah. Kami lagi di istana. Kenapa? Mau kesini? Iya, Ra. Oh, ya udah. Gue tutup teleponnya ya. Bye. Gimana ini? Dia bakalan kesini lagi. Kenapa mereka bisa tahu keberadaan rumah ini ya? Mereka semua menyuruhku untuk mengingat sesuatu. Apakah aku ada hubungan dengan mereka semua? Mana mungkin. Kamu sedang berbicara sendiri ya, Nao? Kalau boleh, apa kamu mau bicara denganku? Hah? Ngapain dia kesini? Sudah lama kan? Kita nggak ngobrol banyak, Nao. Gimana? Apa kamu mau ngobrol denganku lagi? Aku mau tidur. Ya, kok gitu sih? Padahal, aku ingin ngobrol sama kamu. Baiklah, kalau gak mau, boleh gak? Aku mau minta darahmu dikit aja. Tolong, minggir. Aku gak bisa minggir. Gimana dong? Baiklah, aku akan minggir dulu. Thank you.
sekitarnya. Aku minum darah Nau dikit tadi. Iya, gue juga. Jangan terlalu berisik. Nanti Nau bangun. Oh iya, Kak. Gimana kakak bisa menemukan Nau? Ini karena berkat Theo, aku bisa menemukannya. Iya kan, Theo? Iya dong. Ah, ternyata kalian hebat juga ya. Maksud? Ya kan kakak udah menemukan Nau, jadi hebat kan? Udah 1 tahun baru ketemu. Ah, gak juga sih. Itu udah 1 tahun, Bira. Baru ketemu. BTW, apa kakak akan tetap menikahi Nau? Ah, soal itu ya. Gak tahu, Ra. Dia jadi lupa denganku. Apa kamu tahu kenapa Nau bisa lupa gitu? Apa dia sebelumnya ngalamin kecelakaan? Nanti tolong periksa dia ya, Ra. Oke, nanti aku periksa, Kak. Bagus kalau gitu. Aku harus cepat pergi dari sini. Kaitan pasti mengkhawatirkanku. Tapi, apa mereka sudah tidur? Aku harus memeriksa keadaan di luar. Semoga aja mereka sudah tidur. Tapi aku takut orang itu kesini lagi. Bau apa ini? Kayak bau amis. Aku harus keluar dari kamar ini dulu. Ya, semoga aja aku gak ketahuan. Suara apa itu? Suara apa itu ya? Apa mereka ada di sini? Apa yang sedang mereka lakukan di sini? Itu kan kambing. Kenapa mereka mengambil darahnya? Sebenarnya mereka siapa sih? Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Dikit lagi. Ya. Jadi gak bisa diambil sebelum balik. Sebelum aku ketahuan. Iya benar, Sel. Ah, Nau, kau sudah bangun. Hey, Nau. Sini. Gawat, aku ketahuan. Aku harus gimana ini? Kalian lanjutkan saja. Kemari, Nau. Enggak deh, aku mau pergi dulu. Mau kemana kamu? Aku harus gimana? Kalau aku kabur, aku takut dimakan sama mereka. Kemarilah, gabung sama kami. Kamu gak perlu takut. Kami gak akan menyakitimu kok. Kemarilah, Nau. Kenapa kamu di situ terus? Naomi. Kamu? Kenapa tiba-tiba ada di sini? Kenapa kamu kaget? Bukannya ini sudah biasa kan? Bagaimana bisa? Kamu ini sebenarnya... Hey, kamu gak ingat aku, kah? Sangat menyebalkan. Gak, aku gak ingat apapun. Kalian memang aneh. Sudahlah, lebih baik kamu tidur aja, Nau. Kamu gak... Maafkan aku, Nau. Kalau aku gak berbuat seperti ini, kamu akan terus bertanya. Aku harus membuat ingatannya kembali lagi. Semuanya, kalian bubar dulu. Beresin semua yang ada di meja. Aku akan tidur. Kalian juga harus tidur, oke? Oke, iya, Kak.